Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ikan cupang. Oke, di sini saya akan sharing atau berbagi tentang ikan cupang Vancouver FCCV. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, dikatakan sebagai FCCV jika dalam satu badan ikan memiliki sisik warna putih mengkilat dan memiliki warna hijau, itulah disebut sebagai cover. Untuk airnya itu sendiri yaitu alangkah bagusnya kita endapkan beberapa hari, terus kita kasih daun ketapan dan kita kasih garam ikan untuk ikan cupang FCCV atau Vancouver. Ikan cupang Vancouver ini yaitu ekor dan siripnya yang bagus, menambah daya tarik bagi peminat atau penghobi ikan Vancouver itu sendiri. Untuk ikan cupang Vancouver ini saya pelihara di rumah. Ada beberapa Vancouver yang saya pelihara karena menurut saya sangat cantik sekali dan sisiknya juga sangat bagus sekali dilihat. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.